Lisa Sambut dan DIM 0608 Cianjur. PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Distrik Militer dan DIM 0608 Cianjur dari Letnan Kolonel CJTI Kak Hidayati STMT kepada Letnan Kolonel Infanteri Rendra Dwi Ardani SE di Hotel Teles Cipanas Cianjur, Jumat 1 Februari 2019. Pada malam hari ini kita masih diberikan perempuan pertama di Indonesia sebagai dandim, Letnan Kolonel CJTI Kak Hidayati STMT telah bertugas di Cianjur selama 22 bulan 8 hari. Telah sukses memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Kabupaten Cianjur, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan, percetakan sawah baru, serta pembinaan kepada masyarakat yang diintegrasikan ke dalam program Cianjur Ngawangun Lembur. Selanjutnya, Letnan Kolonel CJTI K. Hidayati STMT akan bertugas di Mabes TNI. Sedangkan dandim baru, Letnan Kolonel Infanteri Rendra Dwi Ardani SE yang semula bertugas di Danyonik 315 Garuda akan bertugas menjadi dandim 0608 Cianjur. Dalam sambutan perkenalan, Letkol Infanteri Rendra Dwi Ardani siap melanjutkan dan bersinergi pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan program-program pembangunan menuju masyarakat Cianjur yang bermartabat. Kebersamaan dan kerjasama yang dijalin antara TNI yang dipimpin oleh Dandim Letkol CJTI Hidayati telah menuai keberhasilan dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Selamat jalan dan semoga di tempat tugas baru mendapatkan nuansa baru. Khususnya dalam menjaga ketahanan dan keamanan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Letkol Infanteri Rendra Dwi Ardani Sarjana Ekonomi berserta keluarga selaku Dandim 0608 Cianjur yang baru, kami mengucapkan selamat datang Pak di Kabupaten Cianjur. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu dapat lebih memaknai kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur. Kita lanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Hidayati, kita bersama-sama Pak untuk membangun Cianjur ke depan yang lebih maju dan agamis. Puji syukur Alhamdulillah kami telah melaksanakan serah terima jabatan Komandan Kodim 0608 Cianjur pada tanggal 30 di tempat kami di Bogor. Kemudian malam ini kita melaksanakan acara lepas sambut. Mohon izin kami selanjutnya kami selaku warga baru kepada seluruh warga masyarakat Cianjur baik pemerintah daerah maupun swasta dan para alim ulama kami bahasa Jawanya kula nuwun. Kami mohon diri untuk tinggal di Cianjur. Kemudian kami mohon bimbingan arahan untuk melaksanakan tugas di Cianjur ini. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pejabat lama Ibu Hidayati, Serikandi Angkatan Darat yang sangat luar biasa dan yang pertama di Indonesia yang mempunyai program-program yang tentunya nanti tetap akan kami lanjutkan karena kami di sini tidak start from zero, tidak kembali lagi reborn, tidak lahir begitu saja. Tentunya pasti kami akan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Hidayati. Silaturahmi ini tidak putus dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nama pribadi bersama keluarga. Kami banyak salah secara disengaja maupun tidak karena kesalahan dan kekhilafan adalah milik kami. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas perhatian dari pamitan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.